Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan. Mari kita meneruskan kaji kita Al-Kabirah min al-kabair dosa besar yang akan kita bahas pada malam ini adalah az li ghairillahi azza wa jalla menyembelih atas nama selain Allah. Khurimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Allah mengharapkan kita makan bangkai. Kecuali dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Enggak usah disembelih ikan ya, kalau mati itu halal. Itu namanya bangkai yang halal. Ada dua, ikan dan belalang. Jadi kalau ikan mati ini masih bagus, segar, boleh kita makan halal. Ya. Diharamkan makan bangkai. Ada ayam meninggal, ada ayam mati, ya mati di kandang misalnya ayam kita mati itu bangkai nggak boleh dimakan begitu tidak boleh memakan bangkai kecuali dua yaitu ikan dan belalang kita punya kolam kita punya empang ada ikan mati ya masih bagus segar kita makan boleh halal tapi kalau ada ayam kita punya kandang kita punya ayam mati ayam ya sehari misalnya itu udah termasuk bangkai jangankan sehari satu jam aja mati itu sudah bangkai wadamu darah haram diharamkan makan darah. Ini ada orang begitu hari kurban banyak penyembelihan hewan kurban darah hewan sembelihan itu dikumpulin dikumpulin habis itu dijemur habis dijemur digoreng itu haram oleh karena itulah kita perlu belajar agama menjadi pedoman hidup. Kalau yang nggak belajar agama, apa aja dimakan? Darah dikumpulin, dijemur, digoreng, ya. Karena kita ini umat yang beragama, orang yang beriman, kita mengikuti petunjuk Allah. Insya Allah, kalau mengikuti petunjuk Allah, selamat dunia dan akhirat wa ma uhilla li bih haram hukumnya apa memakan daging hewan yang disembelih bukan nama Allah selain nama Allah haram hukumnya Menye menyembelih tidak menyebut nama Allah tapi menyebut selain Allah haram hukumnya nanti kita akan pelajari ini bab kita tentang azabhu liqoyrillahi azza wajalla menyembelih atas nama selain Allah berarti ini salah satu bagian dari ayat yang kita baca yang Allah haramkan. Hurrimat 'alaikumul ma'itatu wadamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi dan hewan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Wal munkhaniqah ayat berikutnya masih dalam satu ayat wal khaniqah, yaitu hewan yang terpukul yang tercekik wal khaniqah, hewan yang tercekik haram hukumnya Hah? Ya, ada hewan dicekik di pintu digencet ada kalau orang enggak berpedoman dengan agama agama ada dicekik di pintu dis dimakan Allah haramkan makanya kita mengikuti petunjuk Allah insyaallah selamat dunia dan akhirat ya. wal -maukudah. yang terpukul, yang dipukul, yang dipukul, ayam dipukul, mati, ya, termasuk itu hak haram, ya, al maukuda yang terpukul. Wal mutaraddiyah yang jatuh. Manusia, kita orang beriman, nggak boleh makan hewan, kambing misalnya, domba yang jatuh dari tebing tinggi. Nggak boleh, haram hukum, hukumnya. Wanati hatu binatang yang ditanduk. Ada dua ekor domba saling berantem, ...main tanduk tanduk ya, aduh, pala ditanduk gitu, mati salah satu yang ditanduk itu, maka itu menjadi haram. Haram haram hukumnya untuk dimakan. haram Wa ya. haram haram as -sabu itu sabu binatang buas. haram dan hewan yang dimakan oleh binatang buas. Haram hukumnya. Apa binatang buas misalnya? Macan. Macan makan kambing. Kambing yang dimakan oleh binatang buas itu haram. Haram untuk dimakan. Illa mazakaitum. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Termasuk tadi. Ayam nih di jalan ketabrak. Masih kelepek-kelepek tuh masih ada jawanya. Potong. Itu halal. Hah? Masih keburu. Tapi tanya dulu habis itu Jangan main <gitu> bawa ke dapur aja itu ini ayam siapa yang mati begitu <laughs> karena udah pasti ayam ada yang pu yang punya wa nusub dan diharamkan makan yang disembelih ya untuk hewan daging hewan disembelih wa madu nusub yang dipersembahkan untuk berhala Haram hukumnya untuk dimakan. Jadi, di dalam agama memberikan pedoman, itulah orang kalau sudah mengikuti agama dengan baik, maka tumbuh dalam dirinya namanya Furqan, untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram mana yang hak yang halal. Dengan mengikuti petunjuk Allah, petunjuk agama, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Robbal. Islam mengajarkan hewan yang bertaring, hewan yang buas, al-muftaris itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Macan haram hukumnya, nggak boleh. Oh, Ustadz, saya pengen makan macan tapi disembelih biar halal. <guluh> Bukan proses disembelihnya, zatnya emang udah haram nggak boleh dimakan karena dia binatang bu buas atau yang bertaring haram hukumnya. Makanya di sana ada istilah ada haram zati, ada haram amali. Memang haram secara zatnya untuk kita makan. Seperti khinzir di sini. Haram hukumnya. Zatnya memang hak, haram. Tapi ada nanti istilah haram amali. Zatnya halal seperti ayam disembelih dengan baik tapi kalau ayam orang yang tidak halal baginya disembeli, dimakan, jatuh haram. Haramnya haram amali. ya Karena bukan haknya dia makan. Hak orang lain dia makan menjadi hak haram. Begitu jamaah. Kita pelajari yaitu. Al-Zabhu li ghairi ismillah. Li ghairillah azza wa menyembelih atas nama selain Allah. Misluman Yakulu, nah, seperti ada orang yang menyembelih hewan kambing misalnya atau ayam contoh, kambing, ayam itu secara zatnya halal. Lalu dia sebelih dengan mengucapkan Bismillah Syaitan. Saya motong ayam dengan nama Syaitan. Maka itu termasuk haram. Dan itu termasuk dosa besar. Azabhu li azza wa jalla. Menyembelih bukan untuk selain Allah. Menyembelih untuk syaitan. Bismillah syaitan. Au bismillah sonam. Atau menyembelih untuk berhala. Bismillah wal uzza wal manat wal hubal. Demi berhala demi patung ya patung-patung yang mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal itu patung-patung berhala yang dulu disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah waktu itu kalau dia menyembelih dengan menyebut bismis Sonam, Bismil Lata, Uzza itu sembelihan itu menjadi hak haram dosa besar au atau untuk asykh misalnya bismi asykh siapa begitu enggak boleh la zikru ismin ghairillah al-dzabihah la tidak boleh artinya haram nggak boleh menyebut nama selain Allah di dalam hewan penyem, penyembelihan. Nggak boleh, haram hukum hukumnya. Wa illa sorot ma'itah muharramah. akan menjadi bangkai muharramah yang diharamkan. Wa ammal aklu min luhumi fa innahu Makan dari daging sembelihan-sembelihan yang bukan ditujukan untuk Allah menyebut nama selain Allah maka haram li uhilla li karena binatang-binatang itu disembelih bukan atas nama Allah bukan untuk Allah haram hukumnya menyembelihnya haram daging yang disembelih pun ikut ikut haram wamazubih alan nusub dan hewan yang disembelih alan nusub yang dipersembahkan untuk berberhala secara sembelihan benar ya kambing atau sapi atau kerbau. Tapi kepalanya dipendem di di pondasi bangunan. Saya pernah baca ada seperti itu di sebuah masyarakat menjalankan tradisi seperti itu. Mudah-mudahan di tempat kita tidak ada, amin. Karena kita sudah belajar agama, haram hukumnya nggak boleh. Ngapain pala kerbau, pala kambing ditaruh di pondasi bangunan. Pertama mubazir, untuk apa itu? Lebih bagus kepala kambing dibikin apa? Dibikin sop. Jadi ketahuan manfaatnya, ini nggak manfaat untuk apa? Dimakan cacing, nggak boleh. Ini pernah saya baca di sebuah masyarakat punya tradisi kayak gitu tuh dipendem. Kadang tujuannya katanya buat apalah, menolak bala atau apa, enggak boleh, salah. Orang kalau mau terhindar dari gangguan setan, rumah mau terhindar dari setan, dari sihir yang diajarkan oleh agama adalah membaca surah Al-Baqarah. Rupanya ini mungkin salah paham kali. Al-Baqarah kepala al baqarah membaca surah Al-Baqarah kan ada tuh membaca surah Al-Baqarah artinya sapi dia bukan surahnya yang dibaca sapinya sapi yang dipendam. Nah, itu enggak boleh ya haram hukum hukumnya ya Qala Allahu ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafis. Wa la ta'kulu janganlah kalian makan mimma lam yuzkar ismullah yang bukan disebut nama Allah. In wa innahu lafis itu adalah sebuah kefasikan. Fakulu maka makanlah mimma dzuki alaihi mimma alaihi yang hewan yang disembelih yang disebut nama Allah. In kuntum bi ayatihi mu'minin jika kalian dengan ayat-ayatnya ber, beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Beliau bersabda, La anallah Allah melaknat Allah mengutuk manzabaha li ghairillah orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran kita yaitu terkait dengan Azabahu li ghairillah azza wa jalla menyembelih untuk selain Allah itu adalah dosa besar dari dosa-dosa besar yang lain. Dalam kaitan dengan Idul Adha yang nanti akan kita hadapi, mudah-mudahan panjang umur sehat. Apa yang diajarkan oleh agama, ya, diantaranya Arbaun la tajuzu minad dohaya. Ada empat yang enggak boleh untuk hewan kurban. Pertama, al awra al Ini enggak boleh nih. Al awra yang matanya buta, yang nampak butanya, enggak boleh. Ini karena dalam menjelang Idul Adha, Idul Kurban ya. Kalau kita mau berkurban carilah hewan kurban itu yang bagus, sehat. Enggak boleh yang al-awra yang matanya buta. Al-bayin awruha yang nampak butanya. Apakah butanya dua-duanya atau atau salah satu? Atau orang kita bilang pi, pi, Picek 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 Enggak boleh ya Cari yang sehat Yang tidak bu buta Yang kedua Al-arja Al-bayin arjuha Al-arja Al-bayinu arjuha Yang Yang pincang. Yang nyata pincangnya. Yang pincang. Jangan. Itu dibeli untuk dijadikan hewan kurban. Kepengen dapat harga murah. Yang pincang aja dah jangan. Yang sehat. Tidak buta, tidak pin, pincang. Yang ketiga. Al-maridah <tuh> al-bayinu yang sakit yang nampak sakitnya kan kelihatan tuh eh, mana yang sehat mana yang nggak sehat tuh udah ketahuan binatang termasuk kambing ayam yang sehat emang nggak sehat ketahuan udah ketahuan kalau yang binatang hewan yang sehat dia apa Ah, gagah energik kalau yang sakit ya, ya. Tahu lah, Iya, <tihan> ayam sakit, kambing sakit, ya. Apalagi, apalagi sudah ada data dari misalnya tim bahwa binatang ini, dan itu memang nggak boleh, ya nggak boleh. Secara kesehatan pun tidak, bah, tidak baik. Yang keempat al ajfa allati latunqi al ajfa allati latunqi hewan yang kurus yang enggak ada sumsumnya. Ya. Apalagi dasarnya yang kurus gitu. Ya. Yang kurus kan ada tuh hewan yang kurus sama hewan yang gemuk. Carilah yang sehat ya, yang gemuk jangan cari yang pincang pece buta terusku kurus wallahu a'lamu Bisawab wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala ali wasallam walhamdulillahi rabbil alamin kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والأف منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته